Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini di mana kami boleh diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau akan menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu buat kami, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan terus bekerja dan menjamah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita sampai pada hari yang ke-58. Nats yang kita baca diambil dari Bilangan pasal 8 sampai 10. Saya memberikan judul Pentahiran Orang Lewi. Imamat pasal 8 ayat 16, orang Lewi harus diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan dari tengah-tengah orang Israel. Karena mereka semua yang terdahulu lahir dari kandungan atau anak sulung, semua anak sulung kepunyaan Tuhan, yakni suku Lewi. Bilangan 8 ayat yang ke-6, ambillah orang Lewi dari tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Ayat yang ke-10, orang Israel notakan tangan atas orang Lewi. Imamat 8 ayat 15, barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Saudaraku, apa itu ditahirkan? Ya, ditahirkan berarti dibersihkan, disucikan, dimurnikan. Jadi ketika orang Lewi sebelum melakukan pelayanan pada kemah suci, orang Lewi harus ditahirkan terlebih dulu. Dan bahkan para imam meletakkan tangan atas orang Lewi, ya. Demikian pula di dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita rindu untuk melayani Tuhan, ketika kita rindu kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang, kehidupan kita mesti ditahirkan dulu, ya. Mesti dibersihkan dulu, disucikan, dimurnikan. Itulah sebabnya kenapa mungkin orang yang baru bertobat, ya, masih belum boleh untuk melayani dulu, ya. Karena ketika kita melayani Tuhan, kehidupan kita tuh diumpamakan seperti pipa-pipa, ya. Kita mendapatkan sumber mata air yang bersih, yang murni dari Tuhan. Sebagai pipa, kita akan menyalurkannya lagi kepada orang lain. Tapi kalau pipa kita itu kotor, maka nanti airnya jadi kotor, ya. Atau mungkin pipa itu juga bisa tersumbat dan tidak bisa mengalirkan air. Nah, sama juga mungkin seperti lampu, ya, lampu tempel, ya, kacanya itu harus selalu dibersihkan lebih dahulu sebelum dipakai supaya cahayanya lebih terang. Kalau kacanya buram atau kotor, maka cahayanya pun tidak terang. Demikian pula kehidupan kita, untuk kita bisa menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, kita harus senantiasa kehidupan kita tahir, ya, dibersihkan, disucikan, dan dimurnikan, ya. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh menjaga hidup kita bersih seperti apa yang Tuhan mau. Enggak setiap saat kita bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, ya. Oke, saudaraku, dan nas untuk besok diambil dari Bilangan pasal 10 sampai 13. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.